Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, merupakan salah satu desa yang akan menggelar pilkades serentak tanggal 23 Februari 2020. Tentang pemungutan suara untuk tanggal 23 Februari. Alhamdulillah tahapan demi tahapan udah beres. Nah, terus mengenai lokasi tempat pemungutan suara yang tersebar di 3 wilayah. Kan 3 TPS di sini. Ya. Saya udah mengirimkan surat ke tiap-tiap kedekaiman. Tadi sebelum Jumat diumumkan untuk terkait masalah tempat pemungutan suara, lokasi TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan waktunya pemungutan suara dari jam 7 sampai jam 13. Dekat ke tanggal 23 kita akan mengadakan keliling memakai mobil ambulan dengan pengeras suara, menghimbau kepada warga masyarakat untuk memberikan hak suaranya di tanggal 23 Februari itu. Akan diselenggarakan tanggal 23 Februari. Kira-kira tahapan sudah sampai sejauh mana, Pak, di desa ini? Ya, panitia yang lain sudah bekerja maksimal. Tahapan yang sudah sampai sekarang adalah pembentukan KPPS sudah. Kemudian hari ini juga akan dilaksanakan bimbingan teknis. Kemudian C6 sudah sedang kami proses di tulisan. Sehingga sampai ke hari ini, tanggal 16 itu adalah materinya adalah sosialisasi masalah tempat pemungutan suara. Kami sudah menentukan 3 titik tempat TPS, TPS 1 di Babakan Hurmat, TPS 2 di Soropotan, RT 3 RW 4, dan TPS ketiganya kebetulan berada di sekitar SD CPM 3 ini. Kemudian nanti mulai tanggal 17 kita sudah siapkan untuk agenda kampanye terbuka yang selama ini memang sudah kami sudah atur strateginya, semua calon juga sudah kami datangi silaturahmi. Kami berharap pelaksanaannya sesuai dengan tahapan. Kemudian situasi kondisi yang ada di Mekarwangi ya kita upayakan sekondusif mungkin. Alhamdulillah dari 5 calon ini kerjasamanya bagus sehingga kami tinggal mengarah ke final dari akhir dari puncak tahapan pilkades yaitu tanggal 23. Semua hak pilih diharapkan bisa datang ke TPS menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani yang mereka miliki, kemudian menentukan kepala desa yang terbaik, Pak, sehingga pada waktunya nanti bisa dilakukan. Kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Mekarwangi diikuti oleh 8, awalnya 8 bakal calon, kemudian yang 3 gugur pada saat tes akademik. Sebagaimana hasil penetapan nomor urut sesuai dengan undian, nomor 1 atas nama Bapak Haris Apandi, nomor 2 atas nama Haji Asep Abdul Rojak, nomor 3 atas nama Cecep Surahman, nomor 4 atas nama Asep Sofian Iskandar, dan nomor 5 atas nama Faisal Firmansa. Kelimanya sudah kami datangi ke rumahnya silaturahmi untuk menyampaikan pesan-pesan moral dari panitia supaya pelaksanaannya tidak jauh beda sesuai dengan aturan-aturan yang dari DPMB itu sudah sedikit itu. Yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas kedatangan dari media ini supaya bisa menyebarluaskan ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masyarakat berharap bahwa tanggal 23 akan menjadikan kepala desa yang terbaik dan menjadi impian serta membawa Desa Mekarwangi lebih maju ke depan.
Tim kontributor Berita 7 melaporkan.